semalam. Ni pasal lawan Jasmine. Ha. Tu dua abang ya aku tak puati tu. Rasian nama dia. Depan-depan wey, tak go siap. Tapi aku minat tu lah Almas. Hattrick lah. Dolar baik. Eh lah si gemuk ni main game bila kerjanya. Ha, lepak main game, lepak main game. Budak kacau tak kamu pun lah. Tahu dah tak ada wey. Budak kamu anukah? Mana si Erin lah? Aku tengok dah sepenjadu menjak ni. Hilang si kerjanya. Syak dah broken lah. Sebab itu aku tengok story IG dia. Dia post ayat-ayat giwang apa semua. Syak toreh tangan lagi. Gila lah. Tu dia yang toreh tangan. Kalau awet aku tu, aku yang toreh tangan dia kalau broken. Takut mak. Oh ya. Mana kan you cakap belakang air macam ni? Sebab kasih you keluar sekarang. Balik sekarang. Air nak pergi apa? Eh, ya, ya, ya. Sini kejap. Ya. Saya suka tak bawa air sekarang lah. Air lupa sebenarnya. Kenapa dulu boleh je you bawa air? You pun pernah je keluar tak beritahu air. Mana dah jawab sekarang kan? Ni datang nak apa ni? Air datang dengan kawan. Okay. Jalan kaki sekarang. Jalan kaki. Lantak you lah telefon. Cek ni. Kakak, tinggal aku macam tu je. Dahlah jauh. Siut tu, respect sayang. Weh, geng, 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 geng. Tadi depan kau orang. Ya, yeah, aku takut-takut. Belakang-belakang aku maki dia tadi. Ah, kau dah kena tarik tadi. Kantor eh? Bisa aku boleh jalan kaki tu. Kau mau tumpang kamera ni? Iyalah, wah. Boleh lah. Naik, naik, naik. Belakang depan. Belakang. Belakang lah. Lebih-lebih kat poin ni. Ni asyik derita je. Tak tahulah bila nak bahagia dia. Derita eh. Dia macam ni. Seseorang manusia, dia mesti akan rasa benda ni untuk mengubah masa depan dia. Belajar daripada apa yang dia rasa sekarang. So, lepas tu, kita mesti nak lagi better. Buat jadi lebih baik. Takkanlah kita nak berubah dengan tahap yang sama kan. Kita mesti nak berubah ke arah kebaikan. So kita belajar dari kesilapan kita. Bahagia tu ada, tapi masa dia tu kita tak tahu dia. Wah, mana juga kan awak berkata-kata. Itu memang lumrah orang cakap. So lepas ni awak just fikir diri awak, family awak. Dan orang berdekatan awak, orang yang risau pasal awak. Selalu risau awak keluar ke, risau awak bagaimana. Selalu ingat awak lah. Contohnya lah, yang macam depan awak ni ke. Rumah saya eh? Boleh. Tapi awak kena lah bagi saya masa sikit. Saya nampak dah effort awak. Masa eh? Boleh? Tak kisah, berapa lama pun saya tunggu. Okay, sekarang saya dah tak boleh tahan, saya nak pergi toilet. Jom, jom. You. You nak apa lagi ni? Saya nak minta maaf pasal semalam. Ini kan, kalau kita sinetron dah lama lah supaya dia cacat. You tak janganlah nak marah you ni. You dah sini kejap. I nak cakap. Adik. Apa dia? You, selama 3 tahun relay kita kan, kenapa ya tak pernah nampak you serius? Kan kalau I serius kan, bila masa pula I nak tengok you gelak. I suka orang yang I sayang ni, dia gelak-gelak, happy. Thanks lah you. Sekurang-kurangnya, I tak dapat lelaki yang kaki pukul, marah, kaki kongkong. You selama ni kan, you selesa tak dengar saya? Selesa? Kalau selesa saya nanti, ni kena gigit. Tak dah, gurau. Ya. Hey! Hello awak. Tunggu saya tahu sebab awak saya jalan-jalan tadi. Awak dengar cerita saya. Awak happykan saya. Awak balik tu hati-hatilah. Elok-elok ya bawa kereta. Okay, bye. Lawa dia awet ni. Kau. Ni kau keluar, kau dah beritahu awet kau belum? Kan tiba-tiba datang jet belakang, pisang kau. Aku takut jangan lepak jalan. Aku tengok sebang kau, aku call dia. Kau tengok jalan, kalau dia angkat, mak aku. Ha, hello, yang.
Ni saya nak beritahu, saya nak keluar boleh tak? Dekat-dekat dalam rumah je dengan kawan saya. Tak, jangan marah lah. Depan rumah. Jangan ni, depan rumah. Boleh? Depan rumah je. Okay. Bye. Dah cakap je. Awek kongsi bagi walaupun tiba tempat. Takut. Yalah, aku jadi awek kau tu lah. Dah tasik tu aku umban kau. Dia dah. Tak ada orang tahu. Eh, Irene mana? Lama tak lepak. Kan kita dah tengok story dia itu. Broken kot. Broken lagi? Tak habis-habis broken. Call lah dia. Suruh datang lepak. Call jap. Eh, Fazli, kau kerja main game. Call. Ni lah aku umban dah nak tasik tau. Alah, pun aku kacau kamu pun. Yalah. Kamu ni, Cepatlah kau berlembab. Sabar, Irene. Tak ada top up. Tak ada top up ke tak? Ada. Hello. Hey, hello. Di mana kau? Oi, lama aku dah dengar kabar kau ni. Duduk sini lah kau, boleh pakai sama kami. Ada ni si Taufik sama si Ijaz sama aku ni. Yalah, sini lah kau. Jelah kau stres-stres di rumah. Ya, kami ada juga, datanglah dulu. Ya. Eh, jangan kau lama. Okey. Macam pula. Dia bilangnya on the way. Tunggulah. Tahu suara voicemail. Dialah bomok dia. Ha, jangan lama main game aku. Tak betul top up. Betul. Wih, sorry geng, aku lambat. Sampai dah. Okey. Hey, kenapa jugak kau lambat ni? Tadi jalan jam lah. Kau lama hilang game ah. Broken ah. Tak adalah benda yang lama, aku dah lupakan dah. Tapi aku dah kenal satu mamat ni, kawan lama aku lah. Dia baik lah daripada ex aku. Aku ada cakap dengan dia lah, bagi masa kat aku untuk terima dia. Patutlah aku bagi peluang kat dia. Bagi aku kan. Kau jangan ni dulu lah, bagi dia peluang. Takut dia jadi macam ex kau je. Kau. Lebih pula kau. Sudahlah kau tiada awet, kau cakap orang pula. Aku kawan kau sebab aku tak ada awet. Aku teman kau sejak ni sama lamanya ni, gila. Yelah, Pat. Mana tadi kau mau bagi dia peluang? Boleh tu aku rasa. Mana tahu yang ni lebih baik pada yang dulu. Tapi yang penting, kau kena berhati-hatilah. Jadikan yang dulu tu sebagai pengajaran untuk yang baru ni. Tengok aku. Daripada dulu sampai sekarang. Aku je yang takut dengan dia. Thanks, sahabat. Tak cari jang yang macam nak pasal aku je. Dah, asyik aku je kena marah. Lah kau ni. Eh, dah jom gerak. Nanti kantor dengan awet aku. Aku lama-lama. Dah, kita lepak kau rumah, eh. Takut juga kau. Bukan takut. Hormat. Jom. Hormat. Yes, bos. Kenapa panggil? Wina, saya nak minta awak handlekan tender projek kita dekat area Ipoh, Perak dalam masa 4-5 hari. Boleh tak? Tak ada staff lain ke? Sebab saya pun baru lagi kat sini. Buat masa ni, saya nampak awak je yang berpotensi untuk dapatkan projek ni. So, saya harap awak bolehlah bekerja sama dengan saya. Okeylah, kalau macam tu saya minta dulu sebab sama kerja lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Hello, you. I nak jumpa kejap boleh tak? Dekat tempat biasa. Okay, bye. Take care. Macam mana aku nak bagi cincin ni kat dia? You, terimalah cincin ni. You dah kenapa ni? Ha? Tak ada, sahaja je. You kenapa nak jumpa I? Ha, ni, I nak cakap ni. I sebenarnya kena pergi all station dekat Perak dalam 4-5 hari macam tu boleh tak? 4-5 hari? Tak boleh lama lagi. Dah, gurau je. You kat sana jaga diri tau. Jaga makan, jaga kesihatan. Jangan nakal-nakal. I jauh, I tak ada dengan you. Oh, okeylah you. I minta maaf sangat-sangat. Dapat jumpa kejap je. Tadi mama ada barang, so I ke dalam. Okay? Bye. Bye. Ya, nak bagi cincin, nak bagi cincin. You ni, you serius ke ni? Ya, serius. Walaupun tikam berapa sahaja ni. I tak sangka lah you serius macam ni. Boleh lah, ambillah. Kalau you rindu, you tengoklah cincin ni. Okay, I pergi dulu. Aku boleh. Ada sakit jatuh ke. Malu lah. Awak. Eh, tu kejut saya. Ada apa awak ajak saya datang sini? Tak ada, saja je. Itu pun nak marah.
Ni saya nak cakap ni. Ah, jap. Sebelum awak cakap, saya ada benda nak cakap. Kan hari tu saya ada cakap dengan awak suruh bagi masa kan? Okey, sekarang ni saya dah boleh terima awak lah. Serius lah? Betul. Oh, okey, so macam ni. Saya janji saya akan buat yang terbaik lah untuk hubungan kita. Saya takkan sia-siakan awak macam mana orang yang sebelum ni buat kat awak. Betul ni? Betul, saya janji. Okey. Tapi ni, saya nak cakap ni, minggu depan saya kena pergi session dekat Perak. Oh, iya ke? Kalau macam tu, awak station mesti seminggu kan? Maknanya minggu depan awak balik lah kan? Birthday saya tu. Saya ingatlah birthday awak. Tak apa, nanti saya beli hadiah. Jangan risau, saya janji. Janji? Sekarang, kita kena gerak. Sebab ada benda saya nak tunjuk awak. Benda apa yang awak nak tunjuk saya tu? Kejap lah. Tunggu orang, ada orang nak datang. Sebab nanti saya berurusan dengan dia juga kat Perak ni. Okey. Ah, tu dia sampai. Assalamualaikum, bro. Duduk, bang. Nasib, bang. Jumpa saya kat sini. Ini ke agreement yang saya suruh abang bawa tu? Saya tengok dulu, bang. Okey, bang. Saya dah baca. So, nanti saya akan bawa ke office dulu lah. Bincang dengan bos saya tentang syarat-syarat yang abang bagi ni. Okey, saya harap bos bro boleh terimalah syarat-syarat yang saya bagi ni. Saya dengar cerita, ada awak akan pergi ke Perak ke? Tak apalah. Nanti kita akan deal kat sana sebab saya pun akan pergi ke Perak juga. Ya. Yeah. Kita jumpa lagi lah. So, inilah yang saya nak tunjuk awak. Usaha saya nak menghalang awak. Jom lah. Dah nak hujan ni. Kita gerak dulu. Okay, bye. Sekejap. Esok awak station kan? Tak naik motor kan? Naik kereta kan? Saya naik kereta. Tak naik motor pun. Sebab saya pun tak berani nak naik motor jauh-jauh. Okay, awak hati-hati. Apa-apa wasit saya tau. Lagi satu. Jangan lupa balik sini hadiah saya, okay? Okey, hadiah awak tu, kalau saya rasa saya jumpa hadiah nanti saya beli. Tak adalah, nanti saya belilah, saya janji. Okeylah, saya gerak dulu . Okey, tidur tau. Cik, susah-susah je. Cik. Yang kau ajak kita orang datang rumah ni, kenapa? Tak ada, kan hari tu kan kau ingat mamat yang aku kata aku nak bagi masa tu kan? So sekarang ni aku dah declare dengan dia lah. Bagus. Nanti kalau kau dah kena tinggal lagi sekali macam ex-call sebelum ni, tu atas ni sepaka tu aku umban kau. Alah, kau ni tak sabar betul lah. Kau ni kerja nak umban orang je. Habis aku pandang kecil tak pandai umban kau lah. Nasib baik gemuk tak ada lah. Gemuk-gemuk pun aku nak umban kat London. Kau awet kau sendiri kau takut? Dah lho, kau ni jat. Dah, aku nak cakap ni, congrats Rin. Mana tahu yang ni lagi elok, lagi baik, lagi lama. Terima kasih Dofik. Kau selalu ada dengan aku. Kau bagi semangat kat aku. Ngasih gila tu. Kau lah kawan aku. Habis tu aku siapa? Tunggul? Tak ada lah. Kau pun kawan aku juga. Cuma kau ni banyak sangat nak kata negatif lah. Cuba support aku sikit. Tak ada lah. Aku sayang member aku semua. Aku tak nak ke orang cewa. Itu je. Dah lah weh. Jom gerak. Aku call awet kedai. Aku cakap pergi pasar. Lama-lama ni lah pasar dah. Aku dah berlama. Dah. Terima kasih. Masih cik. You, saya rasa 4-5 hari lamanya you pergi. Ya, you pergi. Ayah ada urusan kerja lah. Bukan you suka-suka. Yelah, you kat sana jaga diri tau. Jaga makan. Ayah jauh, ayah tak boleh nak jaga. Ya, ayah pandai jaga diri lah. Itulah agak-agak. Okey. Janganlah tinggal sekarang. Ini kenapa? Okey, geram. Bye. Geramin aku.
Abang yang sodi barang tu? Haa, betul. Okay, sorry abang, lambat sikit. Tak lah. Dia sodi jadi lah. Aduh. Saya pun baru sampai. Okay, bang. Memang cun. Saya susah bang, saya nak cek barang ni. Sebaik abang ada jual. Tidak, pening saya nak bagi. Ada hal abang. Sama-sama cek makan. Baik. Mesti dia suka kulit tudung macam dia. Dah lah payah nak cari barang kat sini. Aduh. Eh lah, bila tengok gambar rindu pula. Tapi bila depan-depan rasa nak gigit. Ayam. Trekol lah mana tahu dia angkat. Ha, hello. Assalamualaikum. Sayang. Sayang kat mana tu? Ha. Air rindu lah. Rindu tak sangat. Ha, dah makan ke? Dah. Eh, dah bising pula. Nak cakap, nak wait, tak boleh. Haa, ni lah. Tak, tanya kat sana jaga diri tau. Haa. Kalau rindu-rindu tu, call lah eh. Takkan I nak call you lah, top up. Tak habis, duit dah tak banyak. Eh? Bye. Love you. Tidur tenang aku malam ni. Apa ni? You, nah, baik. Terima kasih. Itulah, kali malam-malam macam ni. Kena jadi, bahaya. Itulah, aku tak sangka benda tu nak jadi. Nasib baik you ada. Itulah, lain kali. Hati-hati lah eh. Aku pernah nak gerak ni, depur apa lah. Okey lah. You. I nak minta nombor you boleh? Boleh. So, ada apa-apa masalah ke kalau okay. Ya, terima kasih sekali lagi tau. Alright, safe drive. Okay. Ini abang boleh tengoklah. Ini semua kita punya income bulanan lah sebab RM746.56. Okey. So berbaloi tak abang rasa ni? Saya rasa berbaloi lah, tak ada masalah rasanya. Okey, so kalau on kita proceed lah. Okey. So abang ambil kopi, saya simpan yang ni lah. Boleh. Alright, okay. Terima kasih bang. Hello. You, kenapa? Kat mana tu? I kat sini lah. Nanti I send you gambar. You datang lah Irene ni. Okay, bye. Hai, you. Hai. Ada apa you nak jumpa? Sebenarnya tentang Budi ni you pasal kes malam. Malam tu lah, benda kecil je lah, tak ada apalah. Ni, you stay mana? Saya stay Kajang. Kerja? Kerja kat Compact Vision sekarang company. Serius lah? Yelah, kenapa? I pun kerja situ juga sebenarnya. Ya, tak pernah nampak pun. I pun tak pernah nampak you. Aduh, macam mana boleh sekali? I pun baru juga kerja situ. Mungkin sebab tu kot kita tak pernah nampak. You dah berapa lama kerja situ? Lama juga lah, dah almost. Rasanya 8 tahun kot saya kerja di situ. Itulah mungkin sebab itulah kita tak pernah jumpa kan. Ni mesti bos hantar you outstation kan. Bos Gatal tu memang dia suka hantar intern-intern baru semua ke outstation. Bos Gatal tu yang hantar. Saya dah suruh dah dia hantar orang lain. Sebab saya kan baru lagi. Tapi dia hantar je tak suruh datang je lah. Siapa call tadi? Dahlah, kat semua je. Nama Pumpkin kat semua. Ialah dia suruh save nama mesin tu, save je lah. Okey lah, jom lah. Dah buku apa ni? Kita gerak. Kau free esok? Free jajan, kenapa? Kita gerak gym je. Gym? Macam pun ni kita.
tegak pukul 10 ke atas lah. 10 malam? Pagi. Mana lah gym tu? Dekat tu, taman aku. Ada satu gym. On. Kau on lah gym masuk? Kau macam sedih kan? Ha, itu awet aku dah beritahu. Gym di station 4-5 hari kat Perak. Tapi dah 2 hari baik aku call tak angkat-angkat. Aku risau tu kat dia, takut jadi apa-apa kan. Tem kau call tu, ada ke dia tak? Aku rasa macam ada. Tapi suara macam suara lain. Perempuan lain jangan angkat. Dia kat apa? Dia ada support sebenarnya. Tangan kau dia. Nah, tak, serius-serius. Ada. Aku dah tahu kau. Tapi tak angkat. Okay lah. Macam ni lah. Pagi dia ada call kau? Tak ada. 2 hari memang senyap. Diam eh. Ke dia ada lelaki lain? Tak, kalau dia buat macam tu kat aku, mana tahu perempuan kan dia nak, dia perlukan attention. Kau ni pun jat. Dah bau sebab cakap begitu. Kesian lah dia. Memang dengar down tu. Tak apa Fi, kau banyak kerja tu. Kau station kot. Kau kena faham. Lagi satu, mungkin dia tengah tunggu klien ke apa. Dia tengah cakap-cakap. Tak ada yang kata kau, apa call kau? Tak, aku rasa pun dia busy kah tau. Ya yeah. Try aku kau esok. Esok. Dia dah apa-apa juga tu. Percayalah. Mungkin juga dia. Kalau esok kau call tak angkat lagi, mungkin ada jantan lain aku. Gini. Kau nak pergi tadi lagi ya? Tak nak marah aku. Asyik aku yang kena marah. Tak tahulah jealous tak ada weh. Kesan lah member tu. Sorry. Habis lah kau ni. Sorry, sorry lah. Eish. Dah aku balik lah. Dia balik lah. Balik lagi. Hey, kereta aku tu. Okay, sebelum ni kita dah jumpa dekat taman kan. Sebab kita akan bincang, kita akan jumpa kat Perak. So sekarang saya nak tanya pasal perkembangan bisnes kita ni. Macam mana ya? Alhamdulillah sekarang bisnes kita berjalan lancar. So about sales dengan target semua, Cik Wina boleh explain lah. Cik Wina boleh explain. Okay, so sekarang ni kita punya sales dah nak 98% nak achieve target. So sangat memberasangkan lah. So macam mana dengan feedback customer kita? Ada yang tidak berpuas hati ke? Sekarang feedback customer memang memberangsangkan lah. Semuanya berpuas hati sebab kita menggunakan barangan semua supplier dari Indon dengan China. So quality sangat bagus lah. So boleh tengok kat sini feedback. Oh bagus. So saya nak kita teruskan prestasi macam ni lah supaya bisnes kita makin maju ya. Oh, okay. Saya nak kena jumpa orang sebab saya ada hal lain. Nanti mungkin ada masa kita akan jumpa lagi lah untuk saya bincangkan pasal ni. Boleh okay? Tuan. Okay. Tak salah. Okay. Terima kasih ya. So macam mana perasaan jumpa sponsor? Pandainya you handle business ni. Biasa je lah. I pun nak kerja tahu. So I dah biasa buat benda ni. Lagi satu mungkin sebab depan you je yang macam ni. Nak kau lah. Macam-macam pandai. So itu lah. I pun gerak dah ni. Nak pergi mana-mana ke nak balik terus? Mungkin lah you hantar you balik terus lah. Dah macam tu kita balik lah. Okay. You je eh. I supaya dah lama tahu pasal benda ni. Ni apa benda ni? Hadiah. Untuk? You lah. Untuk I ke? Oh cantik. Thank you. Okay dah lah you lah tu ni.